Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Rifki Julhak. Di video kali ini saya ingin meng-share tutorial cara install Room GSI. Room GSI nya ini Room Havok OS versi 3.5 dengan Room Official. Nah, di sini saya akan mencoba menginstal Room GSI lagi. Nah, di sini untuk bahannya mungkin kayak dulu seperti bot dan vendornya. Mungkin saya akan menggunakan vendor dan bot ini lagi karena saya memakai satu SIM card saja, tidak memakai dua SIM card, jadi tidak perlu vendor yang baru. Jika bahannya sudah semua, silakan masuk ke opsi TWRP. Untuk linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi, jadi kalian tinggal download saja. Nah, jika sudah masuk ke TWRP, silakan kita pilih opsi wipe, kita pilih advanced wipe, kita centangkan semua kecuali internal dan micro SD. Habis itu kita swipe. Nah, jika sudah, silakan pilih install. Yang pertama adalah kita install vendornya. Nah, di sini kita install vendor Scorpionnya. Kita pilih vendor image karena nama vendor, karena ini adalah vendor. Lalu kita swipe. Jika sudah, kita install botnya. Kita pilih bot. Nah, jika sudah, kita install roomnya. Kita pilih system image, lalu kita swipe. Jika sudah, kita reboot ke sistem.
Dan ini dia tampilan home screen-nya. Di room ini ada customisasinya. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Can we switch up all the rules? Dan kita reboot ke recovery lagi untuk menginstal open gapsnya. Jika sudah masuk ke TWRP, silakan install open gapsnya. Jika sudah selesai proses instalannya, lalu kita reboot ke sistem. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run. Untuk room ini lumayan ringan dan juga lumayan irit untuk daya tahan baterainya. Dan mungkin segitu aja video dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada kendala di dalam video saya ini, silakan kalian komen di kolom komentar. Dan oke, segitu aja video dari saya, semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih.